Lagi di channel YouTube Daily 3x7 channel. Nah teman-teman, di video kali ini suami tuh mau masak bebek spesial untuk mama papa dan juga saya tentunya teman-teman. Nanti kalian bisa ikutin resep by step dari suami ini supaya kalian juga bisa rasa bagaimana keenakan atau kenikmatan bebek buatan suami ini. Sekarang suami saya我跟妈妈去抓鸭子啊。对， sekarang suami dan mama sudah mau pergi beli bebek. Ini kita beli bebek teman-teman karena kita tidak ada bebek, jadi kita harus beli sama orang di bawah sana. Kata mama dia sudah mau jalan ke sana, suruh suami cepat-cepat turun untuk bantu dia. So ikutin video kali ini sampai selesai supaya kalian tahu bagaimana cara suami masak bebeknya.爸爸今天刚挖的东西。妈妈，妈喊我。我操！今天这个黑药，不光叫，洞好大，妈妈。妈
把那个屁股掏掉不要。开始擦，煤气暖袋开火了，开火，哎呀，倒入茶油，我们先把鸭头跟鸭腿拿下去。放点盐，拌一下，盖上锅盖。鸭肝鸭翅鸭心放在盘台上，盖一下锅盖，宝刀变色，盘台上放下去，把这个生姜片放进去，切点洋葱，
看一下，快拿了。八角，三个就行。加五个就行。放入干辣椒，加点酱油上色，加点芝麻油，放冬笋跟辣椒一起放。倒入清水，可以了，关火，好了，起锅。你把这边磨的，磨的透，脱光，切着。
你要是考错了，你不是跟他？不是，要陪他，你要吃点生姜，你吃一下。我这个胸部有气啊！不吃，不吃。那个哪家？啊？哪家？多少钱？我给你多少钱？多少钱？你这里太不能吃啊！是不吃老干？老点料啊！那代办你弄的游戏？哦，我代办弄不了的游戏。给我们点，给我们什么？你个挨个饿，搿屋里刚才不是我没鞋子，搿搿没来呀，搿地上那个，嗯，好，我们喝完粥，好。那边有人吃吗？嗯。你看啊，哥哥吃饭，就放他妈妈吃饭，跟哥哥吃同桌了。嗯。makan. Gigi. Makan. Karemus. Ah? 来了来了！还要还要还要还要还要还要还要还要哎呀！这么吃，还要吃饭？奶奶给你吃好不好啊？奶奶，不要喂。你是吃茄子？你给妈妈打不了呀？蛋鸡粉么么好用。天哪天哪，这些人家都吃这个了。不要不要，吃过了。啥吃啊？你吃？要啊？我想拍视频。我不喜，我不喜欢拍视频。你拿过你喜欢我包的吗？我那来喂你吃好不好？来，哎呦，来来喂你吃啊。好嘞，你来自己看了。好吃啊，今天那个好吃，有不辣是不是？好喂，嗯。有点辣。不，一点点辣。舌头就是辣。好，你吃啊。哎，哥哥吃，哥哥吃，哥哥吃，哥哥吃。也没几两口了哦。也没几。好快哦，也没几两口了，超多新鲜新鲜。蘑菇好吃吗？嗯，好吃啊。嗯。这样不行，给他。他说多少一杯呀？那teman-teman tadi suami dan juga keluarga di sini sudah makan. Sekarang saya mau makan ini rebung. Tuh saya akan rasa rebungnya seperti apakah rasanya. Saya akan review langsung di depan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua enak dina. Wah, kasihan. Enak. Paling dua habis. Wow, teman-teman harum banget. Enaknya. Aku kenapa bisa enak banget? Saya aku tidak suka pipi, kenapa pipi enak? Dia sempurna enak ya. Wow.
好，应该。点了点了点了。Ternyata rebung campur bebek itu enak ya. Tidak ada bau amis sama sekali, tidak ada bau bebek sama sekali. Ini saya akan makan bagian bebeknya. Tuh. Saya kurang suka dengan bebek, saya takut. Semoga enak. Ini sih juga nama orang kan ya. Sama dia suka dulu. Oh, enak. Kenapa bisa enak? Saya tidak suka bebek. Tidak busuk. Wajib suka. Bebek kan tidak busuk, sama. Kira bawang di sini enak dia bebek ya. Wow, bebeknya tidak busuk sama sekali, enak teman-teman. Tidak bau bebek. Dagingnya juga enak, masih kenyal begitu. Pakai rebung. Saya tidak sudah tanya saya mau makan. Kamu sesana pun sama. Sama. Sama ambil kuah teman-teman. Ini kuahnya tuh. Kata suami dia ngiler lihat saya makan. Fix airnya enak banget. Kuahnya. Lu kok bisa nih caca hotse. Tadi tuh saya bayangkan dia tidak enak teman-teman, tapi pas saya makan enak sekali ya Allah. Terima kasih atas anugerah yang kau berikan. Enak sekali. Ta shuan hao chi. Ni chi le. Ini ada bawang putih yang suami itu tidak cincang, teman-teman. Dia masih utuh, saya akan coba. Dibule. Kenapa bisa enak? De, ya zi da shuan lo satu satu ada enak. Wow, teman-teman, ternyata bawang putih itu dimasak utuh bersama bebek seperti ini enak sekali ya. Bawang putih. Banyak tangfan. Ini teman-teman tuh kayak kuah rendang. Ini sebenarnya makan pakai tangan lebih enak teman-teman. Cuman saya takut mertuaku nanti datang dan melihatku memakai tangan, dia akan marah. Jadi saya pakai sendok. Jadi teman-teman, suami itu walaupun bumbunya terlihat sederhana, tapi rasanya mantap sekali. Saya juga tidak tahu kenapa masakan suami selalu enak. Teman-teman, tadi saya sudah nambah dan ini nanti saya akan lanjut makan. Sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai habis. Dan terima kasih banyak karena kalian selalu menunggu video terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih banyak. Dan ini resep bebek. Ini bisa kalian coba di rumah. Karena bumbunya itu gampang kalian temukan teman-teman. Apalagi kita di Indonesia banyak sekali bumbu-bumbu begitu. Ini pasti sangat mudah untuk kalian tiru di rumah masing-masing. Rasanya itu enak karena saya tahu di Indonesia hanya sedikit orang yang suka bebek. Tapi kalau masakannya seperti ini, saya jamin pasti kalian juga akan suka karena rasanya mantap, top banget. Sayangku diam terus. Ya, saya hati enak. Saya tahu sayangku tidak suka makan bebek. Sayangku bisa makan sayang bebek. Hati enak. Saya tahu dia sayang di sini. Enak banget. Jadi teman-teman, suami itu paling tahu kalau saya itu tidak suka bebek karena
Saya tidak tahu kenapa bebek itu kalau saya makan kayak bau amis begitu. Tapi ini sedikit tidak ada rasa amisnya. Yang ada rasanya itu sangat enak, mirip rendang, teman-teman. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga kalian suka. Terus support channel Daily Tika Wesun di Cina agar channel kami semakin maju. Kami pun semakin semangat untuk menghibur kalian semuanya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Daily Tika Wesun di channel. Jangan lupa di subscribe, pokoknya di support terus. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye.